Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua penonton My Diecast TV. Apa khabar semua? Harap semua sihat dan ceria-ceria selalu. Okey, hari ini aku tak nak review berkenaan dengan toys, tapi aku ada something yang aku nak share mungkin bermanfaat untuk semua, terutamanya pada kolektor-kolektor action figures. Okey, apa yang aku nak review tu bukannya toys kat depan aku ni, tapi ini dia. Kiki Fix Loose Joints. Aku first time nak try ni. Untuk pada yang sedia maklum lah, kita selalu pada semua kolektor-kolektor action figure ni biasanya akan menghadapi masalah yang sama, iaitu ada part bahagian pada toy kita yang loose. Macam Sauron kat depan ni famous dengan loose pada bahagian abdomen crunch dia kat belah badan ni. Nak tahu loose dia macam mana, kau tengok sendiri je ni. Dah aku tegak macam ni. Macam ni dia mudah bengkok ni. Bila badan bengkok macam tu, dia akan turun macam ni. Terlalu loose. Bagi aku memang tak biasa lah. Kalau tengok macam gerakan ni sangat loose, gerak-gerak macam ni pun. So apa yang aku buat, ada dua cara. Satu, mungkin aku nak try guna ni dululah. Cara kedua, kalau dia tak berjaya baru aku akan gunakan, iaitu dengan buka ni dan aku akan tengok dalam keadaan ball joint dia macam mana nanti. Okey. Sebelum tu aku just nak share, aku dapat ni, aku beli daripada Shopee harga dalam RM40 lebih. Dia datang sekali dengan jarum dia dan ada penutup yang ada muncung untuk keluarkan dia punya glue dia lah. Nanti kita tengok macam mana. Aku try buka dan letak dekat tengah tu. Okey. Jarum ni gunanya untuk cucuk lubang ni, in case kalau korang dah guna lepas tu kering dan korang tak lupa nak keluarkan kan. So boleh guna untuk tutup dulu lah kalau dia tersumbat. Lepas guna, ini ada penutup dia. Bila korang pakai, just boleh masukkan sini lah. Oh sorry, terbalik. Macam ni lah. Saya buka macam ni. Okay. Dia ada dua kepala lah, senang cerita. Dia pakai kepala tu atau boleh pakai kepala ni. Kalau nak pakai kepala ni, kena cabut ni, masuk yang ni. So aku akan pakai kepala yang tajam ni lah, sebab selagi senang aku nak masukkan kat celah tu, sebab yang ni agak pendek. So yang ni kita letak tepi dulu. Sebelum tu kita goncang dulu. Okey. Okey, ngam. Ni kita letak tepi. Ambil kita punya Sauron. Buka dulu. Kalau boleh kita cabut dulu lah mana yang tak pakai. Untuk memudahkan kerja kita. So kat sini dia nampak seluar di ruang tu, kita masukkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan beberapa titik. Okey, lepas tu pusing-pusing. Kita pusing-pusing dalam ni, kita bagi dia rata. Oh, sorry, langgar kamera. Nah, kat sini dah boleh rasa dia agak ketat sikit. Okay, ni boleh tambah lagi sikit. Tutup dulu. Okey, kalau korang nampak tadi dia punya cair dia warna putih tau, tapi jangan risau sebab bila dia kering nanti dia akan jadi warna clear. Ini daripada review yang aku tengok lah. Okey. Nampak. Dia dah agak ketat sikit. Okey, korang boleh ulang proses ni beberapa kali sampai korang rasa agak berpuas hati lah. Sebab kadang satu layer je tak cukup. Kadang ada lebihan, biasalah sebab dalam tu ada ruangan ni kan. So, boleh ambil tisu untuk lap lah. Punya sauron dah cirit abang. Ni tak apa. Nampak tu putih-putih tu kan. Tapi nanti bila dia kering dia akan jadi warna clear. Ekor dia pula jadi ketat. Okay, proses untuk dia kering mengambil masa dalam 3 ke 4 jam, tapi kalau jaga lah kadang mungkin suhu bilik panas ke kan, mungkin lagi cepat dia kering. So, kau biar dulu, nanti lepas beberapa jam kita tengok balik okey tak okey. Okay guys, sekarang setelah beberapa jam kita tengok macam mana hasil dia, sama ada masih longgar macam tadi ataupun dah ketat dan better daripada sebelumnya. Okey. Nak pusing pun agak ketat. Boleh dengar bunyi macam ada recet. Okey. Kita nak tahu betul ketat tak ketat. Ha, tengok ekornya pun dah tak ke sini. Kita pasang dulu tangan dan semua anggota yang lain.
dia. Alright. Cuba goyang tengok. Tak digoyang kan. Naik yang sikit. Dan kedudukan sini. Tengok. Dia tak turun. Tak macam semalam. Terlalu longgar. Tak pusing pun. Agak ketat. Boleh dengar bunyi bergisil. Aku try goyang macam ni. Dia tak ada. Bergerak lah ada tapi tak seteruk semalam. Okay. So pada kawan-kawan semua yang ada masalah berkenaan dengan sambungan join yang longgar, memang aku recommend lah boleh guna fix loose joint ni. Dia agak mahal. Mungkin ada option lain macam pengilat kuku ke kan. Tapi bagi aku kalau pakai yang ni, satu kandungan dia banyak. Satu lagi dia dah sediakan muncung dia ni, penutup dia, pin semua. So dah siap. So kau tak payah fikir macam mana kau nak simpan benda ni. Nak guna balik nanti memudahkan lah. Nak dapatkan, boleh dapat kat Shopee. Kau cari je Kiki Fix Loose Joint ni, insyaAllah akan jumpa lah. So korang boleh lah lepas ni display korang punya figure mana yang dah longgar tu, yang sebelum ni asyik letak jatuh, letak jatuh kan. Sekarang ni mungkin okay, dah boleh beraksi macam aku punya Sauron ni lah. Nampak? Dah tak ada goyang-goyang. So Sauron aku dah boleh terbang lah lepas ni. Okay guys, sampai sini saja. Terima kasih kerana menonton. Mohon subscribe, share dan juga like. Semoga berjumpa lagi di lain kali. Terima kasih. Assalamualaikum.